semuanya, selamat datang kembali di channel Dapur Minami. Dan selamat bergabung buat yang baru menemukan channel ini. Seperti biasa, sebelum aku mulai videonya, jangan lupa aktifkan notifikasi di klik subscribe-nya. Biar kalian terus dapat tips-tips seputar minuman sehat lainnya. Di video kali ini, Dapur Minami mau berbagi tips dan cara membuat minuman sehat dari bahan alami biji buah pepaya. Buah pepaya menjadi salah satu alternatif pengobatan alami yang biasa dimakan atau di jus. Buah pepaya memiliki rasa yang lezat dan manis sehingga disukain banyak orang. Tak hanya dagingnya saja, namun biji dari buah pepaya juga banyak memiliki manfaat luar biasa untuk kesehatan tubuh kita. Jangan kemana-mana, disimak terus, di akhir video saya akan berbagi manfaat dari biji buah pepaya. Untuk membuat minuman dari biji buah pepaya ini, di sini saya menggunakan biji buah pepaya yang sudah kering, buah lemon yang nanti saya akan gunakan secukupnya saja, dan juga air bersih yang nanti saya akan gunakan sebagai campuran dari minuman sehat ini. Jadi untuk membuat minuman kesehatan dari biji buah pepaya, di sini saya menggunakan 5 butir saja. Biji buah pepaya ini sudah kering, pastikan biji buah pepayanya sudah kering. Jadi di sini saya langsung geprek. Kemudian di sini saya akan gunakan lemon secukupnya saja. Setelah itu saya akan membuat air panas sebagai bahan tambahan minuman sehat. Sambil menunggu airnya mendidih, di sini saya akan masukkan bahan-bahan minuman sehat ke dalam gelas ini. 5 butir biji pepaya yang sudah saya geprek dan juga lemon. Setelah airnya sudah mendidih, di sini saya akan masukkan ke dalam gelas yang sudah tersedia lemon dan juga biji buah pepaya. Jadi di sini saya langsung tuang saja ke dalam gelas. Nah, ini dia minuman kesehatan dari biji buah pepaya dan juga lemon sudah selesai saya buat. Minuman dari biji buah pepaya ini mengandung mikronutrien esensial serta polifenol dan flavonoid yang banyak memiliki manfaat bagi kesehatan tubuh kita. Manfaat yang pertama, menjaga fungsi pencernaan. Manfaat yang kedua, melindungi kinerja pada ginjal. Manfaat yang ketiga, mencegah penyakit kanker. Manfaat yang keempat, menjaga kesehatan hati serta melawan infeksi. Konsumsilah minuman biji buah pepaya secara rutin untuk menjaga kesehatan tubuh. Jadi sampai di sini dulu videoku kali ini, semoga bermanfaat buat semua. Jangan lupa dukung terus channel Dapur Minami dengan di share, like, dan subscribe. Terima kasih dan salam sehat selalu.